warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ila billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para dulur, jumpa lagi dengan saya Cak Yudo Bahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang takwa. Banyak sekali orang kita ngomong tentang takwa, takwa, dan takwa. Sebenarnya, sak temene nopo to takwa niku. Takwa niku katah sangat arti nipun, katah sangat makna nipun. Namun, saya garis bawahi atau kita ringkas saja, bahwa sebenarnya takwa, takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nindakaken sedaya dawuhipun Gusti Allah lan ngedohi sedaya laranganipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku sing diarani takwa. Lah kenging punapa kok kula kuwatah tiyang selalu bicara, selalu ngomong tentang takwa? Karena Gusti Allah sampun berfirman, "Inna ahramakum indallahil atqakum." Sak temene wong sing paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dudu karono sugih bondo, dudu karono duwe derajat lan pangkat, dudu karono duwe kelungguan, dudu karono rupa sing bagus. Mboten niku, tapi wong sing mulia di sisi Allah niku dideleng saking takwanipun. Derajat pangkat bisa oncat, bondo donya bisa lunga, rupa bagus bisa hangus, rupa ayu bisa melayu. Nanging di mata Allah ingkang dipun lihat, yang dipandang dan dilihat di mata Allah adalah karena derajat ketakwaannya. Milanipun kata ingkang napa menika berpesan, kata ingkang menganjurkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei wong-wong kang padha iman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu meninggal, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan tidak muslim. Ini adalah sebuah bentuk bahwa benar sekali takwa itu adalah benar-benar sangat luar biasa, benar-benar sangat hebat, benar-benar sangat mulia di sisi Allah. Ciri-ciri wong ingkang takwa, manusia yang bertakwa. Menika saged dipun deleng, saged dipun delok, bisa dilihat dengan huruf takwa itu sendiri. Takwa menika saking hurufipun wonten telu, saking huruf tak, kok, kalian wau. Tak pertama menika tegesipun tawaduk. Jadi ciri dari orang bertakwa itu adalah tawaduk atau rendah hati. Rendah hati menika mboten sombong, mboten dupeh, mboten ngunggulne egone, mboten ngunggulne akunya, tapi rendah hati itu orang yang selalu berendah hati. Niku tawaduk. Tidak mempunyai sifat yang sombong, tidak mempunyai sifat yang mengunggulkan keakuannya. Sifat tawaduk. Ingkang angka kalih kok menika saking tembung qanaah. Qanaah itu tegesipun nek cara jawane, cara gampangane, nerima ing pandum. Menerima apa adanya, ikhlas menerima apa adanya. Niku wong sing qanaah. Niku ciri orang yang bertakwa. Ingkang angka 3 nggih menika wau, yang artinya tegesipun nggih menika warai. Warai inggih menika ngedohi barang-barang yang makruh, barang-barang yang subat, menapa mulih barang-barang yang haram. Tegesi menapa menika ngati-ngati dalam menjalankan hidup, selalu berhati-hati dalam menjalankan hidup, tidak gampang menjalankan, tidak gampang melakukan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala.